Oke, kita akan bahas soal SBMPTN yang baru tahun 2018 dengan kode 368. Materi sosiologi. Langsung saja kita masuk ke nomor 31 di dalam naskahnya. Oke. Seorang lulusan sarjana sosiologi diterima bekerja di lembaga swadaya masyarakat. Ia bertugas mengarahkan dan mengorganisasi kaum perempuan agar berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Profesi sosiologi yang paling tepat digambarkan pada kasus ini adalah, oke, apakah dia adalah seorang peneliti, konsultan, aktivis sosial, atau pekerja sosial, atau pendidik? Oke. Kata kunci di soal itu ada LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat. Oke. Lembaga Swadaya Masyarakat ini dia bertugas mengorganisasi kaum perempuan. Untuk apa? Untuk mencapai kesejahteraan. Oke, kesejahteraan keluarga. Nah, profesi seperti ini di masyarakat biasanya dia disebut sebagai aktivis sosial, bukan pekerja sosial. Kenapa sebagai aktivis sosial? Karena dia menyangkut aktivitas yang mengorganisasi masyarakat. Tentunya lembaga swadaya masyarakat itu disebut aktivis sosial. Bedanya dengan pekerja sosial, kalau pekerja sosial dia bisa jadi dia profit, lebih profit ya. Jadi kalau aktivis sosial belum tentu profit gitu. Nah, maka jawabannya yang tepat adalah aktivis sosial. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke nomor 32. Soalnya itu adalah menurut Durkheim, bunuh diri karena anomi disebabkan oleh A, karena putus asa, B, karena pudarnya norma, kemudian C, pengorbanan, atau D, kepentingan individu, ataukah E, krisis ekonomi. Oke, Emil Durkheim itu pencetus teori anomi. Oke. Teori anomi itu adalah secara sederhana diterjemahkan sebuah keadaan di mana seorang itu sudah tidak bisa lagi membedakan membedakan antara baik dan buruk. Nah, teori anomi juga disebut sebagai kondisi sosial yang dalam keadaan sangat kacau, dalam keadaan yang penuh kebingungan. Oke, secara tekstual, teori anomi itu menurut Emil Durkheim adalah kondisi sosial di mana masyarakat itu masyarakat yang norma tanpa moral. Oke. Norma tanpa moral ini adalah sebuah pergeseran atau penurunan pudarnya sebuah norma. Pudarnya sebuah norma dan nilai di masyarakat. Nah, jadi jawabannya adalah B. Bunuh diri menurut Emil Durkheim dikarenakan anomi itu karena apa? Karena pudarnya norma. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor 33. Soalnya itu masyarakat suku pedalaman memiliki beberapa ciri khas, yaitu hubungan antar anggota bersifat kekerabatan, ikatan batin yang kuat, keanggotaannya bersifat tertutup, dan sulit untuk menerima orang lain di luar kelompoknya. Masyarakat tersebut dapat dikategorikan dalam tipe Gemeinschaft. Menurut siapa? Oke. Kita identifikasi sebelumnya. Gemeinschaft itu dalam bahasa Indonesia adalah paguyuban. Nah, teman-teman udah pasti tahu paguyuban itu memiliki ciri 3. Ciri-cirinya adalah yang pertama bersifat intim. Yang kedua itu private, tertutup, dan eksklusif. Nah, ciri-ciri dari paguyuban itu ini. Jadi soal dari
yang kita baca tadi itu sudah jelas mengindikasikan bahwa jawabannya adalah tipe dari paguyuban. Cuman pertanyaannya adalah, itu menurut siapa? Nah, dalam materi kelompok sosial, salah satu ilmuwan yang mencetuskan tipe dua kelompok antara paguyuban dan petembayan itu adalah Ferdinand Tonis. Nah, jadi Ferdinand Tonis itu mencetuskan dua tipe kelompok sosial. Yang pertama adalah paguyuban, kemudian petembayan. Nah, petembayan dan paguyuban. Paguyuban itu adalah kelompok sosial yang dibentuk atas dasar ikatan batin yang kuat dan solidaritas sosial yang kuat juga. Itu biasanya itu ditemukan atau ditemui di masyarakat-masyarakat yang masih tradisional. Masyarakat-masyarakat yang masih kekerabatannya kuat gitu. Masih solidaritasnya antar sesamanya itu masih kuat. Tidak individual gitu. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita langsung lanjut lagi ke nomor 34. Soalnya itu, Rahman melihat seorang nenek yang menjual pisang dan barang dagangan nenek itu belum habis terjual. Kemudian, dia membeli barang dagangan nenek itu. Tindakan Rahman, ya, tindakan Rahman tersebut merupakan tindakan, tindakan apa? Dari faktor pendorong interaksi sosial. Oke. Kita seleksi dulu, faktor pendorong interaksi sosial itu simpati, identifikasi ya, sugesti ya, imitasi ya. Oke, jadi kalau edukasi tidak termasuk. Nah, tindakan Rahman, di mana Rahman itu membeli barang dagangan si nenek itu atas dasar rasa apa? Nah, jelas itu adalah rasa simpati. Nah, dalam faktor pendorong interaksi sosial, simpati itu adalah tindakan atau rasa tertarik atau upaya untuk merespon merespon tindakan atau fenomena yang ada. Nah, itu rasa simpati yang dilakukan oleh Rahman. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor 35. Sistem stratifikasi yang memungkinkan anggotanya untuk mengubah status yang dimilikinya disebut stratifikasi. Oke, sifat stratifikasi itu ada tiga. Oke, sifat stratifikasi sosial itu ada yang terbuka, ada yang tertutup, dan campuran. Oke, konteks soal ini berbicara tentang sifat stratifikasi sosial. Berarti dari ketiga ini, mana yang jawabannya tepat? Nah, stratifikasi sosial yang memungkinkan anggotanya itu, dia memiliki keleluasaan, kebebasan untuk mengganti atau naik turun status sosialnya. Itu jelas adalah sifat stratifikasi sosial terbuka. Jadi jawabannya adalah D. Nah, kita lanjut ke nomor 36. Nah, soalnya itu seorang pejabat diberhentikan dari jabatannya dan dijadikan staf biasa karena terbukti menyelewengkan sejumlah dana pembangunan daerah. Pejabat tersebut mengalami mobilitas apa? Oke, kata kuncinya adalah pejabat. Kemudian ada kata staff, biasa. Nah, dari kata kunci ini kita bisa melihat bahwa konteks mobilitas sosialnya adalah vertikal.
Okay, vertikal. Karena naik dan turun. Nah, dalam wacana soal ini, si pejabat yang berada di posisi strategis yang di atas nih, tiba-tiba dia turun ke staf biasa karena terjadi sesuatu yang dianggap cacat moral, ya. Nah, jadi yang dialami oleh seorang pejabat ini mobilitasnya adalah jelas vertikal naik atau turunnya turun, vertikal turun dong. Karena yang terjadi pejabat jadi staf biasa. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke nomor 37. Soalnya dampak positif program transmigrasi adalah membaurnya pendatang dan penduduk asli yang dapat memperkuat. Apakah dengan transmigrasi itu positifnya dapat memperkuat interaksi sosial, koalisi, amalgamasi kah, asimilasi kah, atau integrasi sosial? Nah, transmigrasi adalah seperti yang kita ketahui, transmigrasi itu kan perpindahan dari suatu daerah ke daerah yang lain. Nah, misal transmigrasi masyarakat Jawa ke Sumatera, begitu, dalam rangka pemerataan, atau ke Papua, misal. Nah, itu akan memperkuat apa? Nah, secara sosiologis, transmigrasi itu memiliki dampak positif. Salah satunya adalah memperkuat integrasi sosial. Karena di situ ada akan terbentuk persatuan. Persatuan dalam pembauran. Nah, jadi jawabannya adalah E yang tepat. Kita lanjutkan ke nomor 38. Soal itu, proses pemilihan kepala daerah menimbulkan konflik antara dua pendukung yang bersaing. Diawali dengan upaya-upaya mempromosikan calon dari kelompoknya dengan berbagai informasi yang positif, kemudian memberikan penilaian negatif terhadap pesaing. Fenomena itu disebut dengan konflik apa? Apakah itu konflik tertutup? Oke. Konflik tertutup itu konflik yang hanya diketahui oleh pihak-pihak yang berkonflik saja. Konflik terbuka itu konflik yang diketahui oleh semua orang. Kalau konflik vertikal itu konflik antara penguasa dan bawahan, gitu. Atau rakyat biasa, misal. Pokoknya yang berada di kawasan atas dan yang di bawah itu vertikal. Kalau konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antar sesama, ya. Sesama, gitu, setara. Kalau konflik realistis itu konflik yang didasarkan pada kekecewaan individu terhadap suatu sistem yang dibuat oleh pemerintah atau yang dibuat oleh pemangku kebijakan. Nah, konteks soal ini kata kuncinya ada dua kubu. Dua kubu pendukung dalam pilkada nih. Antara si A dan si B. Nah, dua kubu ini menunjukkan bahwa ini tidak lagi masalah tertutup atau terbuka atau bahkan realistis, tidak. Tapi ini antara vertikal atau horizontal. Nah, kalau kita analisis lagi, ini kan dua kubu pendukung, berarti sama-sama pendukung. Artinya kedudukannya sama. Ya, tidak ada yang di atas atau tidak ada yang di bawah. Cuman bedanya yang satu pendukung A dan yang satu pendukung B. Nah, berarti kalau kedudukannya sama, statusnya sama, itu berarti konfliknya konflik horizontal. Jelas jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 39. Oke. Berita di media sosial cepat menyebar di masyarakat. Kadang ada berita yang benar, namun banyak pula berita yang tidak benar atau hoax. Bersifat provokatif. Hal itu merupakan dampak negatif dari apakah dari modernisasi, apakah dari globalisasi, westernisasi, sivilisasi, atau demokratisasi.
konteks soal ini adalah perubahan sosial. Nah, ada kata kunci yang cukup bisa membantu untuk menjawab soal ini. Secara sepintas memang agak sulit dibedakan gitu. Jawabannya yang mana? Tapi ada kata menyebar ya. Berita itu menyebar luas dengan cepat. Oke. Apabila kita hubungkan dengan definisi globalisasi. Globalisasi itu adalah proses persebaran, penyebaran atau persebaran, penyebaran perubahan secara mendunia, mengglobal. Nah, oke. Berita hoax atau media sosial begitu cepat dan memang tidak ada batasnya sama sekali. Nah, itu adalah kategori dari globalisasi. Globalisasi itu tidak mengenal batas. Networkingnya sangat-sangat luas dan tidak terbatas oleh suatu geografis. Kita juga bisa melihat, mengakses berita-berita dari luar negeri, dari berbagai negara. Dan itu sangat-sangat mudah diakses gitu. Jadi itu adalah dampak dari globalisasi. Ini jawabannya B ya. Kita lanjutkan nomor 40. Dewi menentukan sampel secara acak pada saat proses pengumpulan data agar hasil penelitian dapat digeneralisasi pada tingkat populasi. Sebab penentuan sampel penelitian secara acak ya memastikan bahwa setiap orang yang berada dalam populasi tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jawabannya adalah benar-benar berhubungan. Oke. Jadi jawabannya adalah A ya. Karena memang penentuan sampel secara acak itu memberikan kesempatan setiap orang untuk dipilih sebagai sampel. Dan memang secara acak bisa memastikan bahwa penelitian itu lebih realistis begitu. Oke, lanjutkan ke nomor 41. Proses sosialisasi yang dialami anak balita lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok bermain daripada orang tuanya. Sebab setiap agen sosialisasi memberikan pembelajaran nilai dan norma yang seringkali bertentangan. Oke, kita resapi satu-satu ya. Proses sosialisasi yang dialami anak balita. Oke, berarti sosialisasinya primer. Lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok bermain daripada orang tuanya. Nah, posisinya ini terbalik. Harusnya sosialisasi anak balita itu sosialisasi primer, di mana yang paling terdekat dan yang paling intens proses sosialisasinya oleh anak balita itu adalah orang tuanya, bukan kelompok bermain, karena anak balita belum punya teman ya gitu. Jadi ini salah ya. Yang kedua, setiap agen sosialisasi memberikan pembelajaran nilai dan norma yang seringkali bertentangan. Ini cukup mengecoh kalau teman-teman tidak membahasnya dengan apik, itu akan terkecoh ya. Pembelajaran nilai dan norma, kalau bahasnya sampai sini ya benar. Tapi norma yang mana dulu dan nilai yang mana dulu yang sering diajarkan? Setiap agen sosialisasi itu seyogianya pada dasarnya akan selalu memberikan pembelajaran nilai dan norma yang benar, yang right on the track gitu. Jadi nggak mungkin, tidak akan mungkin atau misalkan keluarga memberikan pembelajaran yang bertentangan gitu dengan masyarakat, tidak mungkin. Jadi ini juga salah ya. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut ke nomor 42. Sanksi terhadap pelanggaran aturan pada masyarakat yang terikat solidaritas mekanis dan solidaritas organis bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Sebab sanksi terhadap masyarakat yang terikat solidaritas mekanis bersifat represif, sedangkan sanksi pada masyarakat dengan solidaritas organis bersifat
Restitutif. Oke. Ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi, yaitu solidaritas mekanis. Masyarakat dengan solidaritas mekanis itu identik, disampaikan dengan masyarakat kota. Kemudian solidaritas organis itu adalah solidaritas masyarakat di pedesaan. Nah, kita masuk ke sebabnya. Sanksi, ya, ini beda lagi bahasanya, lebih ke sanksi. Terhadap masyarakat yang terikat solidaritas mekanis bersifat represif. Artinya dia menekan setelah sebuah kesalahan terjadi. Nah, itu mekanis. Itu biasanya solidaritas masyarakat yang pembagian kerjanya terstruktur, sistematis, terspesifikasi gitu. Itu masyarakat kota kan seperti itu, masyarakat modern, sorry. Nah, sedangkan sanksi pada masyarakat dengan solidaritas organis atau masyarakat yang berada di solidaritas yang tradisional itu bersifat restitutif. Nah, menurut Emil Durkheim pun begitu. Jadi masyarakat yang solidaritas organis itu bersifat restitutif, artinya dia sifatnya memulihkan. Jadi ketika terjadi sebuah kesalahan di dalam masyarakat itu sendiri tidak represif, tapi sifatnya itu memulihkan. Memulihkan supaya solidaritasnya itu tetap terjaga gitu. Nah, kedua pernyataan ini benar. Apakah berhubungan atau tidak? Dasarnya adalah tidak berhubungan. Jadi jawabannya adalah B. Gitu. Karena yang atas itu berbicara tentang kita berhubungan kita karena sama-sama sanksi ya. Oke, betul. Karena sama-sama sanksi berbicara. Saya tidak melihat di pernyataan yang pertama itu tidak melihat sanksi. Ternyata ada kata sanksi di sini. Oke. Ini sebuah kecohan juga, ternyata saya juga terkecoh. Ini sama-sama berbicara sanksi dan memang konteksnya juga sama gitu. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 41. Soalnya nilai sosial yang ada di dalam masyarakat digunakan oleh seseorang sebagai apa? Nilai sosial. Nilai itu adalah segala sesuatu yang berharga. Oke. Yang berharga, yang tidak bisa didapat secara tiba-tiba, yang hanya didapat oleh proses sosialisasi dari mulai keluarga sampai masyarakat gitu. Nah, jadi nilai sosial itu dipakai oleh seseorang sebagai apa? Acuan untuk menilai baik dan buruk, betul? Aturan untuk bersikap dan berperilaku, ya. Kemudian pertimbangan pengambilan keputusan dalam bersikap dan berperilaku, betul. Gitu. Jadi dengan adanya nilai sosial kita bisa mempertimbangkan pengambilan keputusan dalam bersikap dan berperilaku tentang baik dan buruk juga, benar dan tidak benar, indah dan tidak indah, gitu. Dan yang keempat, pemberian sanksi sosial. Ini tidak termasuk nilai. Sanksi sosial ini termasuk pada norma. Oke, norma sosial. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke nomor 44. Oke, soalnya itu manusia lanjut usia atau manula lebih senang berada di tengah keluarga daripada di panti wreda. Nah, dalam hal ini keluarga menjalankan fungsi, kayak fungsi lembaga keluarga. Ini konteks soalnya. Ya, fungsi lembaga keluarga dalam konteks kasus orang tua yang sudah sepuh itu lebih senang dan lebih tenang berada di keluarganya yang lebih dekat. Berarti itu fungsi keluarga sebagai afeksi, ya. Dan perlindungan fisik, karena itu sangat dibutuhkan sekali. Kalau bagi warisan tidak nyambung, menjalankan aktivitas ekonomi juga rasanya tidak, karena sudah tidak produktif lagi untuk bekerja. Jadi yang benar adalah 2 dan 4. Jawabannya adalah C. Ini nomor terakhir di soal SBMPTN
2018 kode 368 untuk mata pelajaran sosiologi. Oke, soalnya tindakan-tindakan seperti menarik diri dari pergaulan, kecenderungan media sosial, kecanduan media sosial, tidak patuh pada aturan berlaku dan suka menyalahkan orang lain, merupakan bentuk perilaku apa tuh? Ada kata kunci yang harus digarisbawahi, yaitu sikap atau perilaku menarik diri. Menarik diri dari lingkungan sosial. Itu ada kalimat yang harus kita garisbawahi, itu sikap menarik diri dari lingkungan sosial, atau bahasa lainnya dia sudah mengisolasi diri sendiri dari lingkungan sosialnya. Tadi juga ada beberapa ketidakpatuhan terhadap aturan. Nah, itu jawabannya apa? Jawabannya, sebetulnya deviasi sosial itu kan sama dengan penyimpangan ya. Penyimpangan. Tetapi letaknya itu ada di ketiga. Jadi kurang tepat kalau dijadikan opsi jawaban sebagai pilihan jawaban ya, deviasi sosial dan antisosial. Karena dalam SBMPTN nggak ada yang betul 3 dan 4 gitu. Karena harus ada salah satu, paling 1, 2, 3, 2 dan 4, 1, 3, 4 aja. Nah, karena di deviasi sosial penempatannya tidak tepat, jadi yang sah secara teknis SBMPTN itu antisosial saja. Jadi yang benar adalah 4 aja, itu jawabannya D.